ketimbang tiba-tiba perkataan ini popular sebab disebut beberapa kali oleh uh, PMX ketimbang ini uh, berasal dari perkataan Jawa daripada bahasa Jawa dan kemudian menjadi bahasa Indonesia dan sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia dalam kamus Dewan Bahasa memang tidak ada perkataan ketimbang tetapi dalam kamus umum bahasa Indonesia ataupun Kubi K U B I Kubi kamus umum bahasa Indonesia ketimbang bermakna sama dengan daripada ha, daripada misalnya uh, kita lebih baik memakai kereta tempatan ketimbang Memakai kereta import. Haa itu. Jadi. Haa. Uh, eh ya. Perkataan memang. Haa. Uh, di dalam bahasa Indonesia. Perkataan ini sudah umum. Dipakai. Dan. Dan. Perkataan ini bagus. Ketimbang. Haa. Uh, jadi. Kita. Indonesia. Dengan Malaysia. Adalah. Uh, negara serumpun. Bahasa kita pun. sama-sama uh, berasal daripada bahasa Melayu bahasa Indonesia pun berasal daripada bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia dengan banyak tetapi bezanya bahasa Indonesia sekarang banyak uh, mengambil perkataan-perkataan dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa bahasa Batak Bahasa Minangkabau dan sebagainya. Jadi, uh, seperti kita bahasa Malaysia juga, uh, kita juga banyak meminjam, uh, mengambil, menyerap perkataan-perkataan dari uh, bahasa Inggeris, bahasa Jawa, dan sebagainya. Jadi, itulah sekadar pencerahan daripada saya. Ketimbang bermakna sama dengan daripada eh, daripada ha. kehidupan contohnya lah kehidupan kita hari ini lebih baik ketimbang kehidupan sebelum adanya covid ha, itu dua contoh saya bagilah mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Sekali PMX guna perkataan ketimbang Menggelupur setengah orang Engkau ni dah kenapa Dia guna perkataan ketimbang kau marah Dia tak ambil gaji pun kau menggelupur Okey lah tu tak ambil gaji Kan boleh jimat duit kerajaan Katakan nak uruskan hutang kerajaan Orang putih kata tu apa lead by example ah ha, macam tu ha. Okay guys baru-baru ni eh masa PMX membentangkan belanjawan 2025 eh beberapa perkataan-perkataan yang mungkin kita tak pernah dengar ni telah pun mencuri tumpuan lah. antaranya adalah ketimbang lah. Pada asalnya saya pun tak tahu apa tu ketimbang Tapi ini bukan kali pertama PMS gunakan perkataan tu Sebelum ni pun dia pernah gunakan perkataan tu Tapi kita ambil pendekatan positif lah Belajarlah Bila saya buat research sikit aa, Baru saya tahu ketimbang ni bermaksud Perbandingan di antara dua perkara Bukan susah sangat pun Tapi kan guys ada satu benda eh Yang saya tak boleh faham tau ada orang tu dengar perkataan ketimbang yang berasal daripada bahasa Jawa ni Oh bukan main dan mengelupoh lagi Tapi kau tahu tak generasi sekarang ni Banyak menggunakan bahasa-bahasa yang rosak dan kotor daripada bahasa barat Yang dijadikan bahasa perbualan seharian Kau tak marah pula Tapi bila dengar perkataan ketimbang Oh kepanasan Ha 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 Tengok bahasa barat yang rosakkan bahasa Melayu ni, oh tak kisah. Lagi satu, Perdana Menteri ni kan memang dikenali sebagai seorang orator yang hebat. Cuba kau tengok kalau dia bercakap dekat peringkat antarabangsa. Bahasa Melayu dia pun mantap. Dia ni kan terkenal sebagai seorang pencinta sastra. Dan dia ada kerudusan sarjana muda pengajian Melayu penghususan sastra di Universiti Melayu. Jadi dia menggunakan skill dia untuk bercakap dekat parlimen. Salah ke? Tak salah pun. Bukannya bahasa tu bahasa yang tak elok pun. Okey guys, jangan lupa bagi saya banyak-banyak like dalam video ni. Dan sharekan video ni ramai-ramai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini ada dua video yang membicarakan tentang kata ketimbang. Kata ketimbang ini beberapa bulan yang lalu ya, ini sempat menjadi bahan perbincangan dan viral di uh, kalangan warga Malaysia karena uh, perdana menteri mereka Anwar Ibrahim sering menggunakan kata ketimbang ini ketika pertemuan di parlemen Malaysia. Nah, bagi mereka yang tidak banyak membaca ataupun memang kurang mengenal bahasa ini, ini akan terkejut karena tidak paham apa arti kata "ketimbang" yang diucapkan oleh perdana menteri mereka. Akhirnya, yang penasaran, mencoba mencari di kamus bahasa Malaysia, ternyata di kamus bahasa Malaysia tidak ditemukan kata "ketimbang". Ya, memang betul, karena kata "ketimbang" ini ada di bahasa Jawa. Kalau dicari di kamus besar bahasa Indonesia, kata "ketimbang" ini pasti ada. Nah, ini menunjukkan bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri itu pun uh, bisa dikatakan hobi membaca, ya, dan membaca itu bukan hanya dari buku-buku yang diterbitkan oleh uh, negara Malaysia itu sendiri, tetapi semua buku yang ada yang bisa dia dapatkan, ya, dari penjuru dunia. Itu dia akan baca. Termasuk buku-buku literatur dan lain-lain, mungkin juga kamus bahasa Indonesia, dibaca oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, akhirnya kata "ketimbang" ini sudah menjadi hal yang uh, tidak asing lagi sekarang bagi masyarakat di Malaysia. Justru di sini ada beberapa warganet ataupun netizen dari Malaysia sendiri, ini merasa heran, kenapa ya? Uh, bahasa orang menggunakan atau mendengar kata ketimbang kok marah ya tapi ketika mendengarkan ataupun bercakap dengan menggunakan bahasa rojak yang bahasa Melayu campur bahasa Inggris malah senang padahal kata ketimbang ini adalah memang bagian kata atau kosa kata yang berasal dari negara-negara uh, Melayu terutama berasal dari Jawa Ya, justru, kok malah nggak senang gitu? Nah, inilah yang menjadi keheranan bagi uh, salah satu warganet Malaysia itu sendiri. Tapi, untuk lebih uh, menarik lagi, kita coba uh, perhatikan bagaimana komentar warganet ya tentang kata "ketimbang". Nah, ini ya lebih baik pakai janggut "ketimbang" tanglong. Nah, itu dia ngasih contoh nih ya, berarti uh, netizen ini sudah paham nih kata "ketimbang". Ber, bermakna kita sudah boleh ngomong Indonesia, ya Pak. Anjir, iya betul, 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 betul tuh katanya. Ketimbang juga nih, nah, bahasa jiwa bangsa ternyata dia bukan penjiwa bahasa kita. Ke kalengtong, tim tembarang, apa nih, bangun, banggang, apa nih, bangang itu berarti uh, ini ya kelas kepala kali ya. Ketimbang ketipah tertipu, nah, ini nggak ngerti nih mengikut transfer di Google ketimbang bermaksud bukannya dan bukan daripada. Ya, betul. Ini bahasa Indonesia. Ya. Lebih baik Najib ketimbang PMX. Ketimbang sama dengan diantara atau perbandingan. Diambil dari Ponorogo. Oh, bisa jadi ya. Ketimbang sama juga berbanding. Iya. Lebih baik dari mana nih? Lebih baik dari DNSR DsnR ketimbang DSAI, apa ini? Ayah spin memang ketimbang <laughs> ayah spin ini. Maksudnya Anwar Ibrahim, ya, ketimbang sama dengan dibandingkan atau daripada, ketimbang Sukma, ketimbang sama dengan berbanding. Hmm. Maksud "ketimbang" adalah perbandingan. Rumah ini cantik, ketimbang rumah itu. Oh, wow, pintar-pintar ini ya. Ketimbang ke kau temberang. Nah, temberangnya apa nih? Ketimbang. Ketimbang ke Tambun. Setuju 100%. Ayat mudah ada kenapa dipersulitkan Nah ini maksudnya ada kata-kata yang lain Yang biasa mereka gunakan Kenapa mesti menggunakan kata baru Yang mereka tidak uh, kenal ya Ya yang biasa itu kan awalnya juga baru ya Awalnya juga tidak mudah Jadi ketika ketemu yang baru Kosa kata yang baru Ya jangan heran atau jangan bingung gitu ya Sebaiknya apa direkam di dalam kepala kita Siapa tahu ketemu lagi orang yang berbincang kata ketimbang Kita sudah paham Contoh ayat lebih baik Najib jadi PM ketimbang PMX betul tak ayat nih ya betul <laughs> lebih baik ketimbang PMX letak jawatan. Nah ini lucu ya apa uh, Anwar Ibrahim ini malah terpilih lagi kalau nggak salah ya sebagai PMX ya. Yeah kok di sini komentarnya malah sebaliknya gitu loh pada nggak suka ya ini nggak tahu ya kenapa ya lepas nih suruh PMI guna perkataan gampang di parlemen gampang maknanya senang oh ya kalau gampang itu maknanya senang ya kalau di Malaysia kalau di bahasa Indonesia gampang ini selain kata arti katanya mudah ya juga bisa sederhana mungkin juga bisa dengan kata senang ya tapi pade belum cek lagi nih arti gampang di dalam KBBI seperti apa adakah dengan menggunakan perkataan ketimbang akan memajukan ekonomi negara ini Ya tentu saja enggak enggak ada hubungannya ya antara menggunakan kata ketimbang dengan memajukan ekonomi negara ini. Kenapa dihubung-hubungkan gitu? Kan berbeda itu. Contoh ayat lain ketimbang ada PM yang cakap lain buat lain, lebih baik tukar PM. Lebih baik tak ada PMI ketimbang ada tapi macam tak ada dan menyusahkan rakyat. Walau tidak membaca uh, malaysias uh, apa nih semua benda malas datang parlemen pun malas. Tidak kan tidak boleh guna bahasa Inggris pun boleh, terbaik PMX. Martabatkan bahasa kebangsaan. PM Malaysia bentang pada rakyat Malaysia gunakan bahasa kita lebih efisien. Nah, ini dia katanya katanya bahasa Melayu, tetapi dalam kenyataannya bahasa Melayu pun ya orang-orang eh, Malaysia ini malas untuk menggunakannya. Jadi kenapa ketika Pak Anwar Ibrahim ini menggunakan kata ketimbang menjadi masalah gitu kan kata ketimbang sendiri itu juga berasal dari golongan atau kelompok Melayu gitu. Ya, ini suatu hal yang apa ya, bertolak belakang gitu. PM sebelum ini lebih baik ketimbang PMX. Oh, ingat belanjawan Indonesia. Ketimbang tuh maksudnya berbanding. Ketimbang kalau tempat saya bermaksud letak jawatan, contoh saya akan ketimbang sekiranya saya gagal. Jadi apa kata ketimbangan itu? Kata ketimbang, letak jawatan. Oh, letak jabatan ya kalau di tempat dia ya artinya seperti itu maaflah tuan ini jawaban saya dapat cari ketimbang dalam kubi tiada makna pun ya nggak mungkin nggak ada makna gimana tuh cara mencarinya di dalam kubi kalau nggak carilah di KBBI ya nah jadi teman-teman eh, beberapa Komentar dari warganet, baik itu yang dari Malaysia ataupun yang dari Indonesia, mengenai kata "ketimbang" itu sendiri yang dipergunakan oleh Perdana Menteri mereka, Anwar Ibrahim, di dalam rapat-rapat di parlemen yang sering digunakan ya di bulan-bulan yang lalu. Nggak tahu bulan ini apakah masih digunakan atau enggak. Jelas, ini menunjukkan bahwa adanya uh, pergeseran. Ya penambahan kosakata di dalam uh, pembicaraan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri yang memiliki ya kebiasaan ataupun kesenangan sering membaca karya sastra informasi yang lainnya juga mungkin dengan puisi mungkin dengan yang namanya kamus kamus bahasa Melayu dan bahasa Indonesia atau mungkin juga kamus bahasa Jawa. Gimana nih teman-teman dengan kata ketimbang? Yang jadi uh, problematika ya bagi warga net di Malaysia, tetapi mereka uh, merasa wajar-wajar aja, senang-senang aja ketika menggunakan bahasa rojak. Yang katanya netizen juga bilang ada yang bilang itu adalah bahasa yang buruk ya bahasa rojak. Oke, okay? dari padi cukup dulu kita ketemu lagi di pertemuan ataupun di video-video padi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.